Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini vlog pertama saya dengan Mbak J nih. Jadi kebetulan hari ini ada acara maulid di kampung saya. Jadi sekarang saya bersama dengan keluarga besar. Ada keluarga besar dari Sarudu, ada juga di Konja. Jadi kita lagi barengan ini. Kebetulan kemarin saya dari Tupoyo. Ada beberapa hari Tupoyo, satu minggu dari Tupoyo. Jadi alhamdulillah bisa berkumpul dengan keluarga di Pemboborang. Ini dia. Ini dia. Oke. Jadi hari ini kita menunggu orang naik kuda atau pesawe. Kebetulan di sini sekitar, saya juga kurang tahu sekitar berapa. Kalau tidak salah sekitar 20 lebih lah. Nanti kita tahu kepastiannya berapa kuda. Ini adalah kali guys, bersama anaknya. Ini juga anaknya kali ini, Dani. Ini siapa? Anggota Dewan? Namanya. Oh, Bu Sekda ya. Ibu Sri Wahyuni ya. Aku tidak masalah langsung, guys. Beginilah keadaan kampung halaman saya kalau ada maulid. Nah, ini dia situasinya kampung halaman saya. Ini orang yang naik kuda lagi ngumpul-ngumpul di sana. Dia juga pakai bajunya, guys. Ini ponakan saya. Itu siapa? Ponakan saya. Namanya Pipa. Wah, ada si Caleda dia. Ini tidak bersaudara ya. Buah pisang itu dia. Ini bersaudara, itu bersaudara. Sini guys. Oke, saya juga bertemu dengan mereka. Oh. Timu dengan si Bebeko. Halo semuanya. Di sini Pak Sekai datang subuh dari Pare, dari Pinrang, pokoknya semuanya lah. Semuanya dari Pasangkayu, semua ada semua. Yang saya hormati dan saya sampaikan para pengunjung dan seluruh peserta tamak dalam rangka memperingati maulid yang dilaksanakan pada hari ini. Menjaga keamanan, jadi dijagai nama baik kampung kita ya. Karena sebagaimana ada jepunakan kesatu dari Tamerodo yang menimbulkan masalah ya, terutama kepada anak muda ya, panasnya pada hari ini ya. Saya juga ketemu demi nih kali-kali semua demi keamanan dan demi lancarnya acara pada hari ini. Saya kira ini yang saya berikan pada kesempatan ini dengan Rin, darah kedul darah. Ada ke semua orang. Hai.
Nawang Bongo Tiaang. Pasang bayang mo dahi na umpan ni mawat tumo. Iya mo tuupe wongan di akhirat.